الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نواجد تعلم وتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم يكن في الدارين آمين في كتابه على وصايا النافعة إلى قوله فالسعيد من اعتزل أهل العصر واشتغل بربه عنهم وما هم فيه وصبر على ذلك حتى يأتيه اليقين الذي هو فتح باب

Hal itu hanya terlintas di dalam diri kita, karena renungilah bahwa yang ditentukan oleh Allah terdahulu dan apa yang akan terjadi untuk kita ke depan dalam penutup usia kita semuanya. Hal tidak kita ketahui dari diri kita, apalagi dari orang-orang lain, sehingga dengan alasan itu, jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik dari orang-orang lain, karena orang yang berakal meyakini bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dan itu ia ketahui dengan yakin yang ada pada dirinya. Adapun apa yang terjadi pada orang lain itu hanya prasangka dia, perasaan dia atau prasangka dia. Orang itu melakukan ini, melakukan itu, tapi tidak kita tahu secara pasti. Ya. Hanya don atau waham. Dan prasangka itu banyak menipu karena tukang bohong. Sebagaimana dikatakan Wabdon Agzabul Hadis. Dan Allah pun menyatakan iya atau dalam ayat Al Quran Inna ismun. Allah melarang kita dan me memerintahkan kita untuk menghindari prasangka dengan alasan prasangka itu sebagiannya menimbulkan dosa inna ba ismun Ketika kita melihat kesalahan orang, kekurangan orang, berikan alas-alas alasan-alasan untuk kita memakluminya dan tetap menganggapnya lebih baik dari diri kita. Lalu kali ini diingatkan kita, Fasa'id maka orang yang beruntung adalah manik tazala alal asr, yang menghindar, yang menjauh daripada orang zaman sekarang. Bastagala birabbi anhum menjauh bukan berarti kemudian menyepi atau menyendiri. Menjauh dari orang modern-modern yang ini yang dikatakan modern atau semisalnya untuk apa menjauh Menyibukkan dirinya kepada Allah, dengan Allah daripada mereka, jadi uh, tidak mengikuti apa yang dilakukan orang-orang zaman ini, tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan dari perkembangan zaman dari per, dalam perbuatan yang menurunkan iman atau mengurangi ketakwaan sehingga dia lebih fokus ibadah meningkatkan ketaatan keimanan dan ketakwaannya tanpa mempedulikan apapun yang mereka gemakan ramaikan dari kemaksiatan kelalaian jadi tidak mengikuti perkembangan kemaksiatan kemungkaran. Oh sekarang ada ini, oh ada itu nggak mengikuti dia. Seperti tempat wisata, tempat wisata itu model-modelnya isgunung ini gitu Oh walaupun dibuat baru, dikembangkan, ya segitu itu aja. Oh taman safari misalnya dua lebih lengkap kalau kita ke sana is gunung, gunung itu, binatangnya di situ itu aja dari dulu sampai sekarang di situ itu aja permainannya pun ya itu itu aja. Nah lah ini orang yang ini dia menjauh tidak mempedulikan hal-hal seperti itu mau baru mau lama mau ada mau nggak ada ya dia nggak peduli. Yang dia pedulikan sibuk dengan ketaatannya, dengan kebaikannya, dengan ibadahnya, perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Lalu sabar ala zalika hatta Sabar dia menjauh dari kehidupan zaman ini sibuk dengan ketaatan kebaikan ibadah sabar menjalankannya sampai datangnya kematian. Kita terus bisa terus seperti ini nih, butuh sabar. Ada kesalahan diingatkan, ada kesalahan di marahi misalnya. Sabar kita menjalankan sampai datangnya kematian itu sesuatu hal yang besar. Bukan hal yang kecil, tapi sesuatu yang hal yang yang besar, tapi ya jangan terus mau disalahkan, jangan mau terus diingatkan uh, kalau bisa dengan sendirinya sadar, oh ini nggak benar, ini salah saya harus menghindari, saya harus menjauhi, nah, sehingga butuh diingatkan, itu sewaktu-waktu bukan terus-terusan diingatkan jangan tidur majelis terus-terusan nah, ya ini jangan oh, saya harus mengubah, ya apa caranya majelis saya nggak tidur Rupanya apa caranya Seperti itu Oh ini adalah perbuatan yang mulia Ini perbuatan yang istimewa Ya apa caranya saya bisa terus melakukan Mengerjakan Tidak kadang saya datang Kadang saya nggak datang Saya ikut Kadang saya nggak ikut Enggak Tapi bagaimana caranya saya bisa ikut Lihat terus Jadi nggak perlu diingatkan selalu Tapi sewaktu-waktu Karena apa? Memang orang itu butuh diingatkan sewaktu-waktu Butuh dimarahi sewaktu-waktu itu butuh sebagai apa, pecut atau pendorong. Kalau kita tidak diamu iblas, tidak di sini ini diingatkan plus wah gak enak. Kita menganggap sudah sempurna, padahal banyak kekurangan. Tapi kalau kita dimarahi, diingatkan itu berarti apa? Alhamdulillah, satu berarti yang mengingatkan ini sayang cinta kepada kita, perhatian karena itu diingatkan. Yang kedua kita tahu kekurangan. Oh iya ya ini tidak terpikirkan olehku. Nah kan enak. Tapi kalau nggak pernah diingatkan bukan berarti kita benar apa yang kita lakukan. Mungkin yang tahu nggak seneng sama kita, nggak sayang sama kita sehingga pak membiarkan. Kalau nggak diingatkan, kita nggak tahu kekurangan kita. Kita menganggapnya sudah sempurna. Nah, makanya butuh diingatkan agar kita mengetahui kesalahan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa orang tersebut mencintai kita dan memperhatikan kita. Lo itu butuh sabar itu. Menjalankan ini butuh sabar. Menjauh dari gemerlapnya kehidupan akhir zaman ini dengan berbagai macamnya. Orang berbondong-bondong, orang pada meramaikan, menyemarakkan misalnya, dia milih menghindar. Sudah menghindar, dia sibuk dengan ibadah dengan ketaatan. Kan butuh sabar itu. Ini godaan di depan kita. Ini godaan semua orang ngikuti misalnya atau banyak orang mengikuti tapi dia sabar, tidak ikut yang banyak tadi itu, ikut dengan yang sedikit, sabar dengan ketawanya orang, senangnya orang, teriaknya orang dalam, kelalaian, misalnya dia sabar dengan ketekutannya, berzikir kepada Allah, la Allah membaca Al-Quran, dan lain-lain, sebagainya, lah sabar, butuh sampai kapan, eh, sampai mati. Nah sabar itu nggak ada batasnya, ono oh, oh, batas sih ya sabar Nah, nggak ada batas sabar itu. Nah, kalau orang ngomong ada batasnya salah, karena kesabaran itu tidak terbatas. Nabi Muhammad, saw, cobaan yang datang kepada Nabi Muhammad. Itu bukan cobaan yang kecil atau sedikit Cobaan yang sangat besar dan cobaan yang sangat luar biasa Apakah pernah Nabi Muhammad kemudian hilang kesabarannya? Enggak Walaupun mereka melampaui batas Di dalam kekurangan ajar eh, tapi tidak hilang kesabaran Nabi Muhammad tetap. Oh kita baru mungkin dicaci dua kali, tiga kali, difitnah satu kali, lima kali, Wah, ini tidak iso. puncak kesabaranku. Kemudian dia membalasnya. Berarti tidak sabar. Sabar itu sampai mati, tidak memiliki batas. Tidak dibatasi sudah. Dengan cacian orang fitnah orang, berapa kali pun. Godaan orang, hinaan orang, selama apapun. Sampai mati. Betul, sabar. Lah yang mana sabar itu adalah membuka pintu dalam hati untuk tembus ke malakutul akhla, nah, masuk di ruangan khusus. Sabar itu kunci yang membuka pintu tertutup untuk masuk ruangan khusus, ruangan yang sangat mulia, ruangan yang sangat istimewa. Kalau orangnya itu adalah orang khusus, orang khusus itu memang orang yang sudah melatih jiwanya untuk sangat dekat dengan Allah, sehingga setiap waktunya berusaha untuk meningkatkan kedudukannya di sisi Allah. Lah, sabar itu sampai mati akan membukakan pintu yang sangat luar biasa untuknya. Men, apa dalam tempat yang sangat mulia. Aw yatihul al-musyar fi hakil atau datang kematian kepadanya dan itu adalah yakin yang diisyaratkan ya, baik bagi orang yang khusus ataupun orang yang ama artinya butuh kesabaran ini sampai mati atau bahkan sampai tembus ke malakutil a'la itu orang yang beruntung di orang yang beruntung itu yang tidak ikut-ikutan dengan perkembangan zaman dalam kelalaian kemaksiatan kan modelnya kelalaian kemaksiatan itu kan podo sebetulnya tapi kemasannya yang selalu ber, berbeda nyanyi-nyanyi itu sudah dari dulu nari-nari itu sudah dari dulu hanya kemasannya yang beda Jangan dia katakan dangdut koplo itu baru, enggak dari zaman jahili ada erotis sudah dari dulu ada, tapi kemasannya yang berbeda. Sebetulnya podo hanya kemasannya baju, baju takwa. Dari dulu ada baju takwa, modelnya yang macam macam, oh, timbul model ini, model itu, model gini, model gitu, dulu satu warna putih-putih top modelnya yang guna sekarang mulai ada warna yang berbeda dulu warna berbeda itu di leher ya, yang bergerak di leher baru tambah di tangan lengan, setelah itu ganti lagi divariasi, ada dua warna sampai terkadang ada tiga warna model-model lah seperti itu tapi sama takwa tak tahu oh. sama dengan kemaksiatan kemungkaran kelalaian itu dari dulu sampai sekarang bodoh tapi kemasannya yang berbeda lah ini orang yang beruntung itu menghindar menjauh dari gemerlapnya kemaksiatan kehebohannya Kemungkaran jauh, dia menghindar, jadi tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang lalai, orang yang maksiat, walaupun ajakannya itu hebat luar biasa. Sponsornya itu bagus, dia enggak ikut-ikutan, lalu menghindar dari orang-orang itu atau kelompok-kelompok itu, justru dia lebih asyik beribadah, sholat, membaca Al-Quran, mencari ilmu, atau perbuatan-perbuatan yang dia ingin adanya perubahan dalam kehidupan keluarganya, tetangganya, atau temannya. Dan sabar ditekuni itu sama dia Satu demi satu Perbuatan Keperbuatan sampai datangnya kematian nah, itu orang yang beruntung sebaliknya yang nggak beruntung ya yang mengikuti oh musimnya ini ikut musimnya itu ikut 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 nah, ini orang yang nggak beruntung nah, sama dengan orang punya prinsip sama orang nggak punya prinsip orang yang punya prinsip itu orang yang beruntung orang yang nggak punya prinsip adalah orang yang nggak nggak beruntung karena itu Orang yang punya prinsip adalah orang yang pintar. Orang yang gak punya prinsip adalah orang yang bodoh Gak punya prinsip, bodoh Nah itu sama dengan orang yang ngikuti sama gak ngikuti Yang gak ngikuti kemungkaran kemaksiatan ini adalah orang yang pintar Yang mengikuti itu adalah orang yang gak punya prinsip Ikut-ikutan terus Selalu ikut-ikutan Niru-niru Gini musimnya rambutnya semir, semir kabe. Musimnya perombongan, perombongan kabe. Itu orang yang gak punya prinsip. Hmm. Tapi kalau punya prinsip, seperti orang yang tidak terkecoh dengan tipu daya dunia, tipu daya kemaksiatan, itu orang yang punya prinsip. Dia bakal berhasil, dia bakal sukses, anak kuliah masuk di kuliah. Kalau dia ikut ikutan dengan yang ada, bodoh dia. Nggak akan mungkin memiliki nilai yang bagus. Tapi kalau dia nggak ikut ikutan, perpustakaan, baca, nggak ngikuti, bakal sukses, memiliki nilai yang bagus. Karena itu mudah mudahan Allah menjadikan kita orang yang beruntung. Orang yang memiliki prinsip yang jauh dari kemungkaran kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkelompokkan kita Dari orang-orang yang sabar Dalam segala macamnya kesabaran Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim